Pesona Gunung Karawang. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku. Hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan, tapi bukan ke pantai lagi ya guys, takut kalian bosen. Jadi aku sekarang mau bawa kalian jalan-jalan ke gunung. Eits, tapi bukan mendaki gunung ya guys, tapi aku mau ngajakin kalian berenang dengan view gunung asli guys. Penasaran kan? Yuk ikutin terus kegiatan aku. Nah, kalian pasti udah tahu kan, kanan kiri aku ini udah gunung ya guys. Nah, Karawang itu selain banyak pantai, di sini juga ada gunung, salah satunya itu Gunung Loji ya guys. Nah, ini tuh banyak banget curug, tapi kali ini aku gak bakalan ngajakin kalian ke curug karena ya udah lumrah lah ya. Nah, sejauh mata memandang, Masya Allah, ciptaan Allah itu tiada kurang satu apapun. Masya Allah, indah banget view-nya, mantep, seger mata memandang ya guys. Nah, ngomong-ngomong, kita udah sampai aja di tempat tujuan kita. Nah, ini tuh namanya Cipagaston Park. Nah, untuk lokasinya ini tuh satu arah sama Grand Canyon ya, cuma ini tuh belok ke kiri. Oke, kalau udah bayar karcis, saatnya kita masuk. Nah, ini pemandangannya, Masya Allah, kita kalau berenang itu tuh langsung menghadap ke gunung. Ini tuh seger banget, airnya dingin gitu guys, soalnya langsung dari pegunungan. Sengaja banget kita tuh kesini pas orang lain udah pada masuk kerja, karena apa ya, karena gak mau macet. Nah, ini di dalam waterparknya itu super lengkap banget ya guys, dari restoran, terus musola, sama yang lain-lain tuh ada di sini. Kebetulan aku tuh pas nyampe kesini jam makan siang, jadi aku langsung mau pesen makan sama jajan-jajan dulu ya guys. Sekalian nunggu makan, aku juga mau explore ke atas nih. Sebenarnya tuh masih banyak wahana itu di atas, tapi nggak kuat nanjaknya ya guys, soalnya banyak banget anak tangga. Nah, ini perjalanan dari rumah ke waterpark ini tuh sekitar 2 jam lebih ya. Kalau buat warga Karawang, yang namanya Gunung Loji itu udah nggak aneh banget kan? Iya, karena di sini tuh banyak curug, banyak waterpark, terus banyak wahana. Jadi nggak aneh banget kalau di sini tuh sering banget macet, guys. Nah, kalau misalnya kalian mau kesini tuh mendingan jangan weekend, apalagi libur Lebaran. Pasti nggak bakalan bisa jalan, itu macet satu arah. Ini di bawah kita tuh kolam renangnya ya, guys. Nah, ini di depan kita itu langsung gunung. Aku nggak tahu tepatnya gunung apa, tapi yang pasti ini tuh view-nya bagus banget, seindah itu. Habis makan, terus habis jajan juga, kita lanjut berenang. Nah, anak-anak berenangnya itu ditemenin sama papahnya, karena aku nggak bawa baju ganti ya guys. Ini tuh cuacanya lumayan cerah. Nah, karena kita mau ke tempat kedua, jadi habis berenang kita langsung pulang. Tungguin kelanjutan videonya di part 2. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.